Iya. Cik. Oh. Dari bawah, Pak. Siakan juga, Pak. Halo. 16. 16. Satu pohon. Apa? Kurang dari ini. Ya, ini bisa lepas. Kita datang dengan semangat luar biasa, penuh doa, mudah-mudahan tembakau kita bagus. Amin. Gusti Allah paling rezeki sing barokah. Amin. Dadine mengke panjenengan danten uripe makmur. Amin. Kalau tadi Riyati sudah bicara bahwa saya ditugasi sama kawan-kawan para petani tembakau ini untuk bicara sama Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, saya langsung bicara sama Presiden. Pak Jokowi, maaf. Batasi impor tembakau, karena tembakau rakyat harus dibeli lebih dulu. Pak Jokowi langsung jawab, ada apa toh Pak Gub? Pak, kita memang tembakau kurang. Tapi kalau kita impor lebih banyak, dan impornya pada saat petani tembakau ini panen, petani tembakau langsung teksek. Maka kita usulkan pada Pak Menteri, langsung Pak Presiden bilang, saya telepon nanti, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian. Apa yang terjadi? Akhirnya Alhamdulillah bisa dikendalikan, dan kemudian saya minta segera peraturan pelaksananya dibuat. Ini kita lagi merayakan panen raya tembakau. Biasanya apa? Buto. Buto di Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kalikajan. Mereka sedang merayakan panen pertama. Kita berdoa mudah-mudahan panennya bagus. Amin. Mereka menyampaikan terima kasih pada Pak Jokowi, Pak Presiden, seluruh menteri, di mana impor tembakau dibatasi. Oke. Mereka berharap betul impornya masuk setelah semua tembakau dibeli oleh pabrikan. Itu yang menjadi harapan mereka, dan mereka dalam doanya tadi luar biasa. Tembakonya harganya bagus. Amin. Dibeli dengan harga bagus. Amin. Yang insya Allah mau dipakai untuk ibadah. Amin. Pergi ke Mekah dan Medina. Amin. Juga dipakai untuk bayar PBB. Amin. Satu, mereka juga tidak melupakan zakatnya. Amin. Dengan spirit gotong royong, ge. Amin. Rukun terus, ge. Amin. Cinta terhadap bangsa dan negara, ge. Amin. Itulah mereka. Ali, Pak.